untuk manajer yaitu saudara Aang, dan juga ini pelatih kepala yaitu saudara Bokir, asisten bapak pelatih yaitu saudara Adit, dan sekretaris tim yaitu saudara Adem Mawai. Dan kini beralih kepada susunan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas, yaitu seorang Farhan Sulaiman sebagai penjaga awak. Nomor punggung 80 saudara Muhammad Rizki, nomor punggung 23 saudara Agusti, dan nomor punggung 5 saudara Febri, nomor punggung 17 saudara Ripan Julian, nomor punggung 12 saudara Yudir, nomor punggung 11 saudara Hilpan, nomor punggung 8 saudara Sanjaya, nomor punggung 7 saudara Ajis, nomor punggung 10 saudara Agus, ataukah saudara nomor punggung 72 dan saudara Firdaus, nomor punggung 8. Tunggu saya tak. Dibalik itu ya. Oh, terbalik ini ya. Dan perbanyak kick ke babak yang pertama baru saya jadi mulai. Kali ini bola bukan saya dikuasai dari kubu sebesar majal yang kebut berada di sana. Oh, apa yang terjadi kali ini? Nah, silakan lempar ke dalam saja, kali ini ada nomor punggung 8 dari kubu sebelasan Cukup Mas di sana. Masih kali ini pula dikuasai pemain dari kubu sebelasan ini adalah Majalengka Footballer kepada siapa yang tujuh kali ini. Masih Majalengka Footballer menguasai bola di sana, angkat masih yang tujuh. Namun kandas di kaki pemain dari kubu sebelasan Cukup Mas kali ini adalah siapa dari kubu sebelasan Cukup Mas di sana melalui seorang pemain yang dituju kali ini. Masih bola berkejar pada di kubu sebelah ini ada masih dia Cupu masih cang waktu pas kembali kepada nomor punggung aja itu dia dari kubu sebelah Cupu masih cana. Ada seorang bapak mungkin nomor punggung 17 dari nomor 13 dari kubu sebelasan Cupu masih ini terbalik ini namanya. Apa yang terjadi kali ini? Bola masih dikuasai pemain dari kubu sebelah dari anak-anak Majalengka kubu dari sana. Apa yang terjadi rupanya? Pelanggaran pemain dari kubu sebelasan Cupu masih ini. Ataukah masih akan lempar ke dalam saja rupanya? Lempar ke dalam saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka kubu dari tujuh kepada hasil tujuh kali ini masih bola bergulir. Oh, ternyata bolanya sudah melewati garis line dari atau ke stadion Gelora Paku Bolem ini. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Cupu Mas kali ini. Masih anak-anak Cupu cuma sekali menguasai bola di sana. Kepada siapa itu tujuh kali ini masih anak-anak Cupu melebar yang itu maksudnya kepada seorang Mapindo Pindo di sana Mapindo. Namun kali lagi di kaki mana dari mana di Majalengka Putri gelap di sana. Namun kali Majalengka Putri membangun serang oleh seorang Hiopan. Apa yang terjadi? Namun kali ini kuasai oleh pemain dari kubu Suwancu Bunga di sana oleh seorang Restu. Restu kepada siapa itu tujuh kali ini kepada nomor tujuh melalui seorang Barena masih Renang angkat ke depan. Namun buat pemain dari kubu Suwancu Bunga di sana Majalengka Putri kali ini serangan kembali. Oh, ternyata asisten wasit yang kedua saudara Harry dari Askar Kabupaten Majalengka yang mengangkat bendera. Anda seorang pemain dari kubu sepasang Cupu Mas ini terperangkap offside. Kali ini gagal dari serangan yang dibangun oleh kubu sepasang Cupu Mas. Namun apa yang terjadi? Ada pelanggaran pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana. Menghasilkan tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer melalui seorang Onjaya pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer atau Mahfud ini akan melakukan tendangan. Tugasnya melakukan tendangan bola mati lakukan sudah kemah itu darah pertahanan dari kubu sebelasan dari anak-anak Cupu Mas di sana. Namun apa yang terjadi kali ini? Rupa-rupanya hanya menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di babak yang pertama ini untuk sebelasan Majalengka Footballer. Ya, kali ini tendangan yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer ini kepada siapa yang tuju? Ancang-ancang di sana pemain dari kubu sebelasan Majalengka pun dilakukan sudah kemulut gawang bahaya. Namun rupa-rupanya kali ini masih dikejar saja pemain Cupu Mas. Namun terlalu ataukah sudah keluar lapangan permainan. Hasilkan tendangan gawang saja sementara kali ini di menit-menit awal babak yang pertama antara kesebelasan Majalengka Football menghadapi tim kesebelasan Cupu Mas dari Telaga ini. Masih tetap skor kacamata 0-0.
Berbagi angka kedua tim kesebelasan ini lakukan sudah ke depan yang itu di pemain atau penjaga dari tubuh Mardisan mulai saudara Pak atau saudara Fahmi angkat ke depan itu Bu. Namun kanya kita di saudara masih Sanjaya. Namun kali bola dikuasai dari Kusul coba. Namun kali lagi di kaki dari Kusul bersama dari anak-anak. Baca lagi ke Bella maksudnya melebar kuasa Abu di sana atau siapa yang itu. Namun kali lagi di kaki dari Kusul masuk tunggu bas kali ini. Atau serangan baik yang dilakukan pemain Kusul coba di sana. Namun dibayang-bayangi kapten kesebelasan sudah Agus hasilkan lempar ke dalam dari kubu kesebelasan anak-anak baja lengket putih lakukan sudah ke depan yang itu maksudnya kepada seorang saudara Firdaus di sana. Namun kali lagi dikat kembali dari kubu seorang dari anak-anak Cupu Mas kembali. Namun kembali anak-anak Cupu Mas di sana sudah pindah kembali kuasa bola di sana masih pindah di bawah yang seorang dari baja lengket putih di sana masih pindah masuk dalam tempat bahaya. Namun untung saja seorang kawan kami pemain dari kubu kesebelasan Majalengka footballer seorang Agus menghalau bola sehingga kali ini menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan anak-anak tim Puma sudah dilakukan kata ke dalam saja. Namun apa yang terjadi pelanggaran pemain dari kubu kesebelasan Majalengka footballer seorang Cece Pisan menghasilkan tendangan bebas akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas kali ini ada siapa? Oh, maksudnya pemain nomor 7 yaitu saudara Prenal. Anca-anca dalam lakukan sudah ke depannya itu masih sudah akan di sana. Namun untung saja penjaga gawang dari kubu kesebelasan Majalengka footballer ini amankan bola saudara Farhan. Lakukan sudah ke depannya itu dimasuk namun dihalau saja pemain dari Cupu Mas di sana. Namun datang lagi serangan dari kubu kesebelasan Mahfud. Enek maksudnya yang itu juga Pak Cupu Yudir di sana. Namun kali kembali umpan dari yang itu dimaksudnya kepada seorang Aji di sana masih Aji meter bola. Namun kali ini banyak pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas di sana. Masih Aji. Oh, namun kurang tepat kali ini bolanya ya. Masih dikuasai pemain dari kubu kesebelasan atau direbut saja oleh anak-anak Cupu Mas. Masih mencoba membangun serangan ke kali ini anak-anak Cupu Mas ke tengah saja kepada kapten kesebelasan di sana. Lakukan saja kepada itu masuk ke serangan dari kubu kesebelasan anak-anak Cupu Mas di kali ini. Masih anak Cupu Mas ke tengah saja itu masuk ke serangan Rono. Reno. Atau masih menjelaskan bahaya kali masih Reno di bawah satu pemain dari Bajal Lekut Belano. Pelanggaran rupa-rupanya. Seorang pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer kepada seorang pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas mulai saudara Reno hasilkan tendangan bebas saja kali ini daerah pertahanan dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer peluang apakah bisa dimanfaatkan oleh kubu kesebelasan Cupu Mas ini ancang-ancang siapakah ada seorang Rena pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas akan melakukan tendangan bebas kali ini apakah bisa menjulurkan atau bagaimana ancang-ancang Rena hampir saja namun sayang seribu sayang tembakan seorang Rena pemain dari kubu kesebelasan Madura Cupu Mas ini namun kali ini hanya membuahkan hasil tendangan gawang saja kali ini sudah dilakukan kali ini masih bola bergulir di depan di kubu sasaran anak Majalengka footballer masih ada anak Majalengka footballer masih bola kepada siapa itu maksudnya tupas yang itu kepada seorang Firdaus namun kandas lagi di kaki pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana ada siapa ada saudara Indra pada pendek saja yang itu kepada saudara nomor punggung 5 dari kubu sebelasan anak Cupu Mas kali ini masih ada Cupu Mas namun kandas lagi di kaki pemain dari kubu sebelasan Majalengka footballer ada saudara ada siapa kali ini Onjaya melebar pada sayap kiri dari kubu sebelasan anak Majalengka footballer di bawah satu pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana namun umpan apakah maksudnya umpan daerah yang ditujukan kepada pemain depan dari Majalengka footballer namun sayang kali ini masih bola dikuasai pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas di sana ada seorang Cecep masih Cecep ke tengah kembali kepada pemain atau rekan sendiri dari anak Cupu Mas di sana masih kepada saudara Reno namun kali ini kalah di akhir kaki pemain dari kubu kesebelasan dan anak-anak Majalengka footballer namun dicuri lagi oleh saudara dari anak Cupu Mas di sana namun terlalu lama rupa-rupanya seorang pemain Reno ini pemain tengah dari kubu kesebelasan Cupu Mas tapi hanya menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk sebelasan anak-anak Cupu Mas melalui seorang Ono angkat ke depan yang itu maksudnya kepada seorang Reno di sana namun dengan tepat sekali penjaga gawang saudara Farhan
Pemain dari kubu sebelasan Majalengka pun berani mengamankan bola. Kali ini serangan kembali oleh kubu kesebelasan Cucu Was di sama Cera Renal. Melebar yang ketujuh maksudnya kepada seorang Pindo di sana. Masih Pindo di bawah. Kali masih bola di sana. Masih Pindo. Bulu ke belakang Cera Renal. Masih Renal di sana. Pemain cukup Mas Gali. Balik tiga orang main. Kuasa Pindo. Pindo. Terlepas lagi Cera Renal di sana. Maksudnya crossing yang ditujukan kepada atau ke daerah kotak penalti di sana, namun membentur pemain dari kubu kesebelasan Majalengka berbela. Namun serangan lagi. Kali ini serangan yang kembali dilakukan oleh pemain dari Tupu Mas dari Talaga ini. Namun kembali membentur pemain dari kubu kesebelasan Majalengka berbela. Hanya menghasilkan lempar ke dalam saja tadi ini. Namun kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Masih berbagi angka atau skor sementara kali ini di babak yang pertama 0-0 kedua tim kesebelasan, baik dari kubu kesebelasan Cupu Mas maupun kubu kesebelasan Majalengka berbela. Kali ini hari ini bola diserang lain di sana dari anak Cupu Mas dari Talaga. Masih Lena lupa saja ucara Pindo di sana. Masih Pindo kali di babak yang kemarin di Majalengka berbela. Masih Pindo dua orang. Ternyata kali ini kandas di kaki, namun kali ini serangan lagi pemain dari kubu Cupu Mas. Apa yang terjadi? Kembali penjaga gawang saudara Farhan Sulaiman mengamankan bola berkat shooting yang dilakukan oleh saudara Renal ini. Namun kali ini kembali bola dikuasai pemain dari kubu kesebelasan Majalengka berbela di sana. Masih anak-anak Majalengka berbela mencoba bangun serangan. Ternyata kembali membentur lagi pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas kali ini. Ada nomor punggung besar Ripan di sana, Ripan Juliana. Namun bukan pelanggaran kali ini. Masih bola bergulir di depan di kubu saudari anak Majalengka. Masih ada saudara Ripan kembali. Masih Ripan di bayang saudara Pindo. Masih Ripan, namun itu saja saudara Pindo di sana dari kubu selatan Cupu Mas. Masih Pindo ke tengah saja kali ini kepada nomor 5 di kubu saudara Restu di sana. Angkat salah satu yang itu masih ada kepada nomor 3 di sana. Namun kapten kepada saudara Pindo atau siapa lagi kali ini. Namun kembali ada saudara Agus. Ada saudara Agus Kang menghalau bola di bawahnya. Namun kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang kedua kalinya di babak yang pertama ini. Kali ini ada siapa saudara Bako, pemain dari kubu sebelasan. Cukup masih akan melakukan tendangan penjuru kali ini ataukah corner kick aja atas saudara Bako lakukan tidak akan. Masih dia ke daerah pertahanan dari kubu sebelasan. Anak-anak Majalengka pun berbela. Namun kembali masih bola dikuasai anak-anak Majalengka pun berbela. Pelanggaran perupanya kali ini. Masih dekat tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka footballer. Masih 0-0 sementara kali ini. Apakah ada saudara Febri atau siapa yang akan melakukan tendangan bebas lakukan saja ke depan yang itu dimaksudnya kepada seorang Puyudir atau yang siapa gitu itu. Ternyata ada pelanggaran pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas ini. Orang Restu atau siapa yang akan atau akan melakukan pelanggaran ini. Tendangan bebas yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka footballer. Daerah pertahanan dari kubu sebelasan anak-anak Cupu Mas ini dari desa Gunung Manik kalau tidak salah ini. Menghasilkan tendangan bebas kali ini dari kubu ataukah kubu kesebelasan dari anak-anak Majalengka footballer yang akan melakukan tendangan bebas. Anjang siapa kali ini dari Majalengka lakukan sudah ke dalam pertahanan atau kotak penalti di sana. Namun kembali masih dihalau saja oleh pemain Cupu Mas ke tengah saja itu masih serang Lena. Lena bebas Pindo di sana. Masih Pindo kan masih bola ke tengah lagi masih bola Lena. Namun kandas di kaki sudah Ripan. Pemain dari kubu kesebelasan Majalengka footballer angkat ke depan yang dimaksudnya. Namun asisten wasit yang pertama Neng Iis Sumiati SPD angkat bendera, tanda adanya seorang pemain dari Majalengka berbela terperangkap offside. Agak gagal lagi serangan kali ini dari kubu sebelasan Majalengka berbela. Kali ini serangan dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana masih Pindo. Agar pada satu dari pertahanan atau kotak penalti di sana itu dimaksudnya kalau seorang pemain dari saudara Renal di sana. Namun kali ini kembali bola masih bergulir daerah pertahanan dari kubu sebelasan Majalengka berbela. Masih ada anak Majalengka berbela. Ada siapa? Ada saudara Aziz dari kubu sebelasan Majalengka berbela. Kali ini lebar lagi besar Aziz di sana. Masih Aziz. Namun apa yang terjadi rupa-rupanya kali ini? Umpannya salah ataukah mungkin namun membentur pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas lakukan sudah ke depannya itu juga, namun dihalau kembali oleh
anak-anak cupu mas di sana melalui seorang Cecep. Hasilkan lempar ke dalam saja kali ini untuk sebelasan. Majalengka berbela ada Selera. Ripan Juliana, ada lapan lempar ke dalam saja. Lakukan sudah ke depan sudah Ripan Juliana ke depan saja itu. Jangan merasa seorang Twin Dawid atau kesempatan jauh sekali di kubu sebelasan ini anak. Majalengka namun kadang belajar di kaki. Pemanda di kubu, saya Cecep di sana. Terima kasih awan, saya Pleno. Masih pasal Rena di sana. Masih Rena berputar dengan pemanda di Majalengka. Umpan masuk ke belakang. Angkat ke depan yang itu masuk sudah kepada seorang Firdaus. Namun kadang belajar di kaki. Pemanda di kubu, saya Cecep. Namun datang lagi serangan dari anak Majalengka. Pemanda di kubu, Firdaus di sana. Berputar di dapatan dari kubu Suwanto Tumas kali ini. Masih ada anak cupu mas melalui Sotet mundur ke belakang atau kali ini pada Nunda pada Sotet. Masih ke tengah saudara kepada saudara Albert dan Pindo. Masih Pindo ke saudara Renal. Pindo kembali itu pas kali kuasa Pindo. Masih Pindo di sana balau. Namun apa yang terjadi? Dihalau lagi oleh pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Football hari ini. Hasilkan tendangan menjuru yang kesekian kalinya di babak yang pertama ini. Untuk sementara masih skor 0-0. Ada seorang Pindu atau kesekian yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini dari kubu sebelasan Cupu Mas. Anjar-anjar saudara Pindu lakukan sudah kemudian gawang banyak. Namun ada heading dari kubu sebelasan Majalengka Football. Masih bola berkulit dari pada kubu sebelasan dari anak Majalengka Football. Masih kali ini bola dikuasai anak Majalengka Football. Pacang itu dimaksud oleh saudara Pindu Daud ataukah seorang Adis maksudnya. Namun kadang lagi di kaki seorang Restu di sana melebar kali ini kepada nomor punggung 18 di sana seorang Nono. Masih Nono, masih Nono dibangun dua orang pemain ataukah yang siapa yang tujuh kali ini. Apa yang terjadi? Oh, namun bukan pelanggaran kali terjatuh di sana untuk pemain dari Cupu Mas. Oh, ternyata apa yang terjadi? Masih bola bergulir di depan dari kubu sebelasan dari anak-anak Majalengka Football kali ini serangan. Oh, ternyata seorang Pindor berupanya sudah terperangkap offside. Kembali menghasilkan tendangan bebas saja untuk sebelasan anak-anak Cupu Mas. Tunuhun ugan fotokopi tokona. Lakukan tendangan bebas sekali ataukah sudah dapat ke depannya itu masih dapat Adis dari kubu kesebelasan Majalengka Football. Namun apa yang terjadi rupanya kembali sudah keluar lapangan permainan. Menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan Majalengka Footballer. Ada seorang Ripan Juliana yang akan melakukan lemparan ke depan saja itu sur Adis. Masih Adis dibayangi saudara Cecep. Namun kali masih berebutan daerah pertahanan dari kubu sebelasan Cupu Mas kalau dimenangkan oleh saudara Cecep. Akan melebar yang itu maksudnya kepada seorang pemain Labako di sana. Masih Bako berebutan dengan dua orang pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer. Namun bukan pelanggaran di sana. Masih bola dikuasai atau di anak-anak dari Cupu Mas mundur ke belakang di sana melalui seorang Indra pendek ke depan saudara. Oh no no Reno Masujia atau sudah restu pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas dilanggar oleh pemain dari Majalengka Footballer. Menghasilkan tendangan bebas saja kali ini yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas. Saya restu melebar yang itu cuma sudah Pindo kali ini. Masih Pindo melewati dua orang, satu orang sudah Agu di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rupanya wasit menunjuk titik putih. Anda adanya tendangan penalti setelah seorang Ripan Juliana melanggar seorang Pindo pemain sayap kiri dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini. Enggak ataukah haruslah wasit menunjuk titik putih daerah kotak penalti ini. Hukuman yang diberikan oleh kubu kesebelasan Majalengka Footballer, siapakah kali ini algojo dari kubu kesebelasan Cupu Mas saudara Renal pemain atau dari kubu sebatan tubuh yang akan dapat tanda tugas sekali saudara Renal. Namun rupa-rupanya terbaca oleh penjaga gawang dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer saudara Farhan Sulaiman membaca gerak ataukah laju bola yang di ataukah shooting oleh seorang Renal pemain Cupu Mas nomor punggung 7 dari anak-anak Cupu Mas ini dari Talaga. Masih belum beruntung rupa-rupanya seorang Renal. Masih Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak-anak Cupu Mas ini. Masih untuk sementara belum berubah kedudukan. Masih Nono berbagi angin kedua tim kesebelasan kali ini. Ada saudara Ripan Juliana ketengah sebelas Agus Kani. Agus masih kapten kesebelasan Agus di sana. Masih Agus, masih Agus kapten kesebelasan ini lewati dua orang kembali tiga orang kembali belakang. Shooting ataukah serangan yang dibangun oleh saudara Agus ini. Namun shootingnya kembali tepat di pelukan penjaga gawang seorang
Fahmi di sana. Sementara kembali selamatlah gawang dari kubu sebelasan Cepu Mas Kain, masih belum berubah kedudukan, masih 0-0. Berbagi angka kedua tim kesebelasan ini antara kesebelasan Cepu Mas menghadapi tim kesebelasan Mapot atau Majalengka Football, masih 0-0. Kembali bola masih dikuasai anak-anak Cepu Mas. Ke depan saja yang itu, saudara Restu atau kasih apa kali kapten kesebelasan di sana, masih anak-anak saudara Reno. Pada saudara Reno di sana, Reno kemudian melebar kembali kepada sayap kiri dari saudara Pindo, masih Pindo, masih Pindo lewati seorang Julian, masih Pindo crossing ke 7 atau kembali ke gawang. Maksudnya crossing kepada seorang pemain depan dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini. Namun apa yang terjadi kali ini? Crossingnya terlalu tajam sehingga bola melambung di atas mitar penjaga saudara Farhan dari Mapo. Kembali ke air majal yang kebetulan yang itu juga masuk kepada sedang Firdaus dan masih Firdaus perpasang itu juga saudara masih itu dari Adi di sana. Namun dibayangkan soal tetap dari kubu kesebelasan Cupu Mas mundur saja kali ini. Padahal sendiri dari anak Cupu Mas kali ini ketengah melebar kepada seorang Renau, masih Renau, masih Renau di sana. Dibangun yang satu orang pemain terlepas saja sendiri kepada Pindo, masih tim Pindo. Skill yang diperagakan oleh seorang Pindo ini cukup bagus sekali. Atau kecil dikali masih oleh Pindo, masih ke tengah yang itu dimaksud adalah Ratu di sana. Hal ini pelanggaran seorang pemain dari kubu kesebelasan padahal Hilpan, padahal Hilpan pemain dari Majalengka Footballer ini lakukan pelanggaran, hasilkan tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan malah di kubu sebelah Cupu Mas saudara Restu. Angkat ke depan yang itu cuma sekejap pada saudara Bako atau Kasiba kali ini. Namun ada saudara Agus di sana, Agus kembali menghalau bola dan ditunjukkan kepada saudara Firdaus ataukah kali ini masuk saudara Aziz. Namun kandas lagi di kaki saudara Tete pemain dari Cupu Mas di sana, masih ada saudara Nono, masih Nono kepada saudara Tujuh kali ini atau saudara Ono kali ini. Angkat ke depan yang itu cuma sekejap saudara Pindo di sana, masih Pindo. Namun di atau kali curi saudara Agus El Capitano dari kubu kesebelasan pada lagi Bundar angka ke depan yang itu cuma sudut kepada seorang Aziz. Namun kali lagi seorang Restu melebar lagi ada seorang Renal, masih Renal, masih Renal kali ini, masih Renal di sana, masih Renal, 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 Renal kembali di sana tidak ambil main. Oh, hampir-hampir saja serangan yang baik yang dilakukan oleh anak-anak Cupu Mas ini satu demi satu ataukah sentuhan dua sentuhan saja. Namun kembali seorang Renal belum memenuhi ataukah menemukan porpal ataukah pemain ya. Hal ini rupanya masih bola bergulir atau keadaan dari kubu sebelasan dan anak Majalengka Footballer masih belum berubah kedudukan, masih Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak Cupu Mas kali. Kembali sudah Renal. Hal ini masih pula dikuasai pemain dari kubu sebelasan dari anak-anak Cupu Mas kali ini, masih anak-anak Cupu Mas. Bola kali saudara Restu, Restu sehingga pendek saja ke kapten sebelasan di sana, masih anak-anak Cupu Mas sudah owner kepada saudara Restu. Maksudnya apa yang terjadi rupa-rupanya? Umpan mungkin miskomunikasi kedua pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0. Dua kesebelasan ini masih bola bergulir di depan dari kubu kesebelasan dari anak Cupu Mas Herwala Restu berputar di atas udara dengan pemain Majalengka Football Saudara Aziz. Namun ada saudara Renal kembali kuasai bola di sana. Renal motor serangan dari kubu kesebelasan anak-anak masih kami Cupu Mas angkat ke depan yang itu mau sudah kepada kami kesebelasan. Namun keras lagi di kaki anak-anak Majalengka Football kembali dicuri lagi oleh pemain Cupu Mas di sana saudara Restu. Pelanggaran rupa-rupanya pemain dari Majalengka Football ini lalu seorang pemain yaitu saudara Yudir dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan kali ini saudara Ono. Pendek kerja kepada saudara Renal berlepas kali ini kepada saudara Pindo di sana dibilang banyak saudara pemain Majalengka Footballer masuk Jakarta. Namun kali ini tepat diperlukan penjaga gawang oleh seorang Farhan, Farhan Sulaiman. Ke depan saja yang itu dimasukkan kepada saudara atau ke Aziz. Namun atau sudah pindah, namun kalah lagi di kaki mana di Cupu Mas di sana, masih ada Tete. Pendek saja ke saudara Renal, masih Renal, masih lewat luas lagi itu juga masuk ke saudara Restu. Tinggi di sana, masih Restu, masih Restu lewat satu orang pemain saudara Julian. Namun rupa-rupanya kali ini dihalau saja membentur pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Football. Mas kami Cupu Mas menghasilkan lempar ke dalam saja kali ini untuk kesebelasan Majalengka Football. Siapakah saudara Julian yang akan melakukan lempar ke dalam jangkauan sisi itu sebelah sana. Kita mau di sana, namun kembali dihalau saja atau di antisipasi kali ini kerja saja oleh pemain lapung sebelah dari kubu sebelah dari anak-anak
Cupu Mas di sana, masih anak Cupu Mas yang sudah ono-ono di sana. Depan saja itu dimasukkan Bako, masih Bako. Ternyata kali ini rupanya kurang cermat saudara Bako. Masih tetap lempar ke dalam saja kali ini untuk sebelasan. Majalengka pun belar, angka ke depan yang itu dimaksudnya. Masih bola bergulir jarak pandang dari kubu sebelasan Majalengka pun belar. Ada seorang Renal dari kubu sebelasan Cupu Mas yang masih bola. Lebar yang itu dimaksud saudara Pindo. Masih Pindo kali ini masih bola Pindo. Pindo lewat seorang Julian. Masih Pindo di sana Pindo kali Pindo. Pindo akan beko saudara Restu. Restu di sana saudara. Pembentur pemain. Ada tangan silahkan dari Cupu Mas. Namun apa yang terjadi? Ada pergantian pemain, dari kubu sebelasan Majalengka Bundelor yang saudara Ripan Julian keluar nomor punggung 12 digantikan oleh saudara Repan nomor punggung 92. Repan Aip atau masuk menggantikan seorang Ripan Julian. Setelahnya mungkin pelatih setelahnya melakukan kesalahan sudah dipanggilan sedikit atau satu kali saja. Dari kubu kesalahan Majalengka Putbeler kali ini namun perubahannya masih kocok. Nol di sana masih ada saudara Repan yang sempat yang pertama saudara Repan. Angkat ke depan yang itu masuk ke saudara Pintau di sana bahaya. Namun keluar dari sana namun ada saudara. Esmore rupanya pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Putbeler ini padahal keuntungan namun kembali. Rupa-rupanya Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada Majalengka Putbeler. Serangan dari saudara Pintau. Hampir-hampir saja syuting di dalam kotak penalti seorang Pindo. Namun rupanya kali ini syutingnya bisa ditepis oleh penjaga gawang saudara Farhan Sulaiman. Hasilkan tendangan penjuru saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu selasan. Cukup Mas kali ini, siapakah saudara Renal kembali yang akan melakukan tendangan penjuru atau kata pojok atau kata corner kick antara saudara Renal lakukan sekebut gawang di sana bala. Namun datangnya cukup banyak. Sekali lagi hampir-hampir namun masih bola bergulir dapat tanda di anak-anak mata yang kebetulan kembali saudara Renal di sana masih Renal. Apa yang terjadi rupa-rupanya kali ini wasit kembali menghentikan permainan. Adanya seorang pemain dari Majalengka Putbeler mengganjal seorang pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas hingga foul diberikan kepada pemain dari Cupu Mas ini. Masih tendangan bebas saja yang akan dilakukan oleh siapakah? Ada seorang wasit pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas yang akan melakukan tendangan bebas ancang-ancang. Kali ini ada seorang Restu Singgi ancang-ancang. Namun kembali penjaga gawang seorang Farhan Sulaiman kembali mengamankan bola. Ataukah setelah atau contekan melalui tendangan bebas yang dilakukan oleh saudara Restu Singgi. Pemain dari kubu selatan Cupu Mas kali ini masih bola bergulir dari pertahanan dari anak-anak Majalengka Putbeler. Masih sementara aman-aman saja di babak yang pertama ini. Masih skor kacamata 0-0 kedua tim kesebelasan ini. Kali ini bola masih dikuasai anak-anak Cupu Mas melalui seorang kapten kesebelasan, melalui seorang Indra. Ke tengah saja kuasa Restu Singgi. Masih Restu di sana. Angkat ke depan yang itu dimaksud kepada seorang Bako. Bako bahaya dengan Bako. Ternyata kali ini rupa-rupanya kembali pemain dari Cupu Mas ini gagal mengenai adakah contekan yang dilakukan oleh saudara Bakoi mengenai angin hingga gagal adakah serangan dari kubu kesebelasan Cupu Mas kali ini. Kembali Dewi Fortuna masih belum berpihak kepada anak-anak Cupu Mas di babak yang pertama ini di menit di waktu normal di menit ke-28 kalau tidak salah ini di menit ke-28 di babak yang pertama kurang lebih 28 menit di babak yang pertama ini untuk skor atau hanya masih berbagi angka 0-0 atau 0-0. Kita kembali ke lapangan permainan sudah terkali masih bola bergulir di hadapan. Kembali dihalau saja oleh kapten kesebelasan melalui saudara Indra dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini. Hanya menghasilkan lempar ke dalam saja untuk kesebelasan.
aja lengkap footballer melalui seorang Hilvano. Rupa-rupanya kurang cermat lemparan yang dilakukan saudara Hilvano ini. Pemain dari kubu sebelasan aja lengkap footballer hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini apa dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas kepada seorang Indra kapling sebelasan, masih Indra dari Cupu Mas pendek saja yang itu maksudnya kepada saudara Renal. Renal maksud kami Renal lempar yang itu kepada wingback kiri dari kubu sebelasan di anak Cupu Mas di sana. Namun dibangun oleh seorang pemain dari kubu sebelasan banyak lengkap footballer ada siapa. Namun kali lagi seorang Renal di sana dari anak Cupu Mas. Kali ini Renal angkat yang itu maksud saudara Restu. Namun dia atau kakak ada saudara lempar di sana pemain dari kubu sebelasan di anak ada ikut beler, bayang-bayang asal bako, masih bako. Ada pergantian pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas. Seorang Reno keluar nomor 2 digantikan oleh saudara Sandy nomor punggung 9. Reno keluar digantikan oleh saudara Sandy nomor punggung 9. Menit ke-30 di waktu normal. Hasilkan tendangan gawang saja kali yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan. Majalengka Putra yang itu coba selaripan di sana. Namun kali ini dikejar saja atau kesentuhan yang pertama atau kepada sebelah kali dari kubu sebelasan di anak-anak saudara Cecep masuknya ke depannya itu saudara Resto. Namun apa yang terjadi kali ini? Bolanya sudah keluar. Hasilkan lempar ke dalam saja untuk sebelasan anak-anak Majalengka Belen. Maaf, Majalengka Belen masih kami ada seorang lepan angkat ke depan namun diharus saja oleh pemain di kubu sebelasan dari Cupu Mas di sana. Perebutan di atas udara dengan kubu sebelasan dari anak-anak Cupu Mas sudah bako, masih bako, masih bako. Ternyata pelanggaran kali ini dilakukan oleh Majalengka Belen dari seorang Ajis di sana. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas, siapakah? Hasilkan tendangan bebas saja yang akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas seorang Renal. Nomor punggung 7 dari kubu sebelasan anak-anak Cupu Mas lakukan sudah kemasuknya ke gawang bayau. Namun heading saja oleh saudara Agus di sana. Untung saja kali ini bolanya keluar menghasilkan lempar ke dalam saja kali ini untuk sebelasan Cupu Mas. Mundur saja kali ini pasal Cecep di sana. Masih Cecep hendak ke saudara Restu di sana. Masih Restu di bawah satu orang pemain bahkan dua orang kali dalam dilewatinya. Oh namun kali ini tidaklah dilewati oleh pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas melalui seorang nomor punggung 23 sedang Muhammad Rizky dari kubu sebelasan Majalengka Bulan. Kali melebar yang itu dimaksudkan kepada seorang nomor punggung 2 di atas di sana. Kali melebar kali ini kepada seorang Aziz di sana. Masih Aziz namun asisten wasit Iis Sumiati SPD mengangkat bendera hasilkan tendangan atau pemain tendangan bebas saja kali ini. Namun kalah lagi ke pemain dari kubus dari Majalengka kembali, diculik lagi oleh Restu di sana. Masih Restu melebar kepada seorang Bako di sana atau kasih oleh seorang Bako pendek kali ke saudara Pindo. Masih Pindo kali ini lebar yang itu juga saudara. Oh ini ternyata ini Bako, ini sudah Bako kali balik sudah Bako. Bako katakan bahasa Pindo, Pindo. Namun kali ini kembali shooting yang dilakukan oleh pemain Cupu Mas seorang Pindo. Namun rupanya kali ini tepat kembali diperlukan penjaga gawang saudara Farhan Sulaiman. Masih bola kali ini bergulir dapatan dari kubu sebelah Cupu Mas di sana. Ada seorang pemain saudara nomor 7 kuat saudara Pindo di sana. Masih Pindo angkat juga crossing yang itu juga kepada nomor 9. Namun kandas di kaki pemain dari kubu sebelasan anak-anak Majalengka Footballer. Kali ini El Capitano Agus angkat ke depan yang itu maksudnya kepada siapa yang tuju kepada nomor 78 seorang Firdaus di sana. Namun kembali hal lagi oleh anak-anak Cupu Mas di sana dibangun saudara Agus kapten kesempatan ke tengah lagi ada seorang Restu di sana dari Cupu Mas angkat yang itu maksudnya kepada nomor 9 dari Kusawa melalui seorang siapa jelas kali ini kembali di heading lagi oleh pemain dari kubu sebelah dari anak-anak Cupu Mas di sana. Mas kami Majalengka Footballer hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas sudah dilakukan ke tengah saya itu sudah Restu di sana. Masih Restu kali ini masih Restu di sana masih Restu lakukan ke gawang namun kembali membentur pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer. Masih Majalengka Footballer cukup terdekat sekali melewati pemain dari Cupu Mas seorang Agus ini apel kesebelasan pelik ke seorang Firdau di sana. Namun keras lagi ke seorang Renal. Masih Renal masih Renal di sana masih Renal kutakan silver Renal Renal di sana masih Renal ke tengah kali atau melewati ke seorang itu namun kandas di kaki
Pemain dari kubu sebelasan Majalengka berbelok kali, namun kembali masih dikuasai pemain dari Anak Cupu di sana. Cacek ke tengah saja Ucara Aono, atau ke sana Indra, masih Indra, masih Indra di sana, namun terlalu lama rupa-rupanya saudara Indra menguasai bola sehingga dapat dicuri saja oleh pemain dari Majalengka berbelok ini. Oh, salah umpan rupa-rupanya atau kami komunikasi kedua pemain dari Majalengka berbelok antara saudara Evan dengan saudara Firdaus ini. Kembali bola masih dikuasai anak-anak Cupu Mas, ada seorang Cecep, masih Cecep di sana ke tengah, kali ini ada seorang Restu, masih bola atau saudara Renal di sana ke tengah, kepada kapten saudara Indra, masih Indra. Oh, dan bersamaan dengan itu kubu-kubu Mas ini ada biskuit bola sudah dilakukan kali ini, maksudnya kick off babak yang kedua baru saja dimulai atau sudah dimulai kali ini. Bola kali ini dikuasai pemain dari kubu sebelasan anak-anak Cupu Mas di sana, oleh seorang Restu, masih anak-anak Mas kali ini Renal melebar yang itu maksudnya kepada arah pertahanan dari kubu sebelasan ini, sudah Bako di sana, masih Bako, Bako umpan atau kah mundur masuk jaga bola di sana, sudah Pindo, masih Pindo di sana, Pindo, namun kali ada sudah Seni, namun kali lagi di kaki pemain dari kubu sebelasan lepas di sana, namun dicuri lagi sudah Seni. Oh, ternyata kali ini rupa-rupanya membentur seorang pemain dari CA ataukah cukup masuk orang Sandy, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan anak-anak Majalengka Football. Ada siapa kali dari kubu sebelasan Majalengka Football di sana? Lemparan ke dalam kali ini masuk yang dituju, namun apa yang terjadi? Rupa-rupanya bolanya ada dua atau masuk ataukah ke lapangan pertandingan sehingga wasit menghentikan permainan. Kembali lempar ke dalam saya yang tidur masuk jaga anak-anak pelajar ke pulbel di sudah fit out di sana, namun ada kali ini dari kubu sebelasan, oh dari kubu dari anak Cupu masih dalam 26 kali ini bukan pelanggaran di sana anak besar itu masih, namun kandas di kaki seorang Yudi ataukah sudah hilapan di sana, namun kembali membantu pemain dari Cupu Mas hilapan angkat kembali yang itu dimasukkan ke sudah Aziz ataukah masih ada, namun apa yang terjadi kali ini kembali ataukah bolanya disapu saja oleh pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas seorang Nono, topper dari kubu sebelasan Cupu Mas ini dari Talaga, hasilkan lempar ke dalam saja kali ini ada seorang kapten sebelasan atau El Capitano dari kubu sebelasan Majalengka berbela seorang Agus, pendek saja kali ini kepada seorang Sanjaya, kembali ke seorang Agus, crossing yang itu juga Agus yang itu bangsa lempar, namun apa yang terjadi kali ini? Penjaga gawang memotong umpan crossing yang dilakukan oleh seorang Agus hingga gagal lagi serangan yang dibangun oleh anak-anak Majalengka Footballer ini, hanya menghasilkan lempar ke dalam saja untuk kesebelasan Cupu Mas. Ada seorang Renal kembali sudah dilakukan, namun kali ini kepada seorang Pindo, masih Pindo di sana, Pindo, 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 masih Pindo, Pindo kali ini masih boleh jadi Pindo tuh pecah gitu tuh kepada Bako, masih Bako kali kontrol bola kepada seorang itu balau, namun datang lagi seorang Sendeo. Ternyata kali ini serangan yang dibangun di babak yang kedua di menit-menit awal babak yang kedua ini dari kubu kesebelasan Cupu Mas, namun kali ini belum kembali membuahkan hasil, masih untuk sementara kali ini skor 0-0, masih berbagi angka kedua tim kesebelasan baik dari kubu kesebelasan Cupu ataukah Majalengka Football ataukah Mapot dengan kubu kesebelasan Cupu Mas dari Talaga. Cukup jauh sekali ini Talaga yang bercuaca dingin di sana, namun di sini cukup panas. Kali ini masih bola berkuda pada di kubu sebelasan anak-anak Cupu Mas, masih dia melebar ke itu ke sana Bako di sana, namun kembali masih Bako, masih Bako, masih Bako, masih Bako di sana Bako, Bako, apa yang terjadi? Oh, ternyata kali ini masih bola dikuasai bola di kubu sebelasan anak-anak Majalengka Football, masih ada anak Majalengka Football berurutan dalam pemain nomor punggung 6 dari kubu sebelasan Cupu Mas dihalau saja oleh kubu kesebelasan Cupu Mas ini melalui seorang nomor punggung 11 yang Sonono. Kali ini masih bola bergerak pada di kubu sebelasan Cupu Mas, namun apa yang terjadi kembali lemparan rupa-rupanya ke dalam saja untuk sebelasan Cupu Mas di sana. Ada seorang Cece pendek saja maksudnya kepada saudara Restu tengah kali ini yang itu dimaksudnya kepada saudara Pindo di sana, namun Pindo, oh ternyata kali ini bolanya kembali keluar lapangan permainan.
Hasilkan depan ke dalam saja kali ini untuk cukup masih salah serta Nono di masih Nono kepada serta Pindo masih Pindo lewati satu orang masih sudah repot dari Majalah Kapitbeller namun kembali kandas dia kiri bagaimana dia Majalah Kapitbeller ada serta di Pihil Hilpan pada serta repot di sana masih repot mundur lagi ke belakang di sana kepada seorang pemain nomor punggung 72 di sana ataukah seorang Febri atau kesan jelas sekali masih bola bergilir di sana masih anak dari kuit cukup pas melalui serta Indra ataukah salah siapa yang dituju maksudnya kali ini apa yang terjadi hampir-hampir salah pengertian di sana masih anak Majalah Kapitbeller namun apa yang terjadi namun ada saudara Febri di sana ke tengah saja yang itu dimaksudnya namun kandas lagi di kaki cukup di sana masih anak cukup sebesar Renal masih Renal di sana masih Renal kali pada Pindo pada Pindo pada Renal kembali mundur lagi pada Pindo masih Pindo di sana Pindo Pindo pada Renal kembali masih Renal dua orang pemain masih di sana melebar kepada saudara Bako masih Bako Bako di sana Bako kepada saudara untuk berang Renal kembali namun kali ini masih boleh dikuasai anak Jumbo berdikana seorang Sandy ada pergantian pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas seorang Bako nomor 13 keluar harus digantikan oleh seorang Judi main nomor punggung 10 kita putar ya. Tes. Para musuh. Aliran. Aliran lu. Ah ya. Aliran. Parum lu. Parum gitu. Parum lu. Ah ayo. Dah ulung deh. Kita kembali ke lapangan permainan saudara-saudara kali ini masih tetap 0-0 berbagi angka kedua tim kesebelasan ini di babak yang kedua antara kesebelasan Matmut atau Majalah Kapitbeller ini menghadapi tim kesebelasan Cupu Mas dari Taraga kali ini saudara-saudara dari Cupu Mas pada siapa yang tujuh kali masih dari situ buat saudara-saudara yang baru masuk sentuhan yang pertama kali dari saudara Dudi di sana namun kandas lagi di kaki pemain dari kubu sebelasan anak-anak Cupu Mas kembali masih anak Cupu Mas kembali ada nomor dari kubu sebelasan Cupu Mas menguasai bola di sana masih anak Cupu Mas di sana melalui seorang pemain dari seorang Andre namun kembali apa yang terjadi di sana. Ada pergantian main, nomor punggung berapa? Nomor punggung 14 keluar, digantikan oleh nomor punggung 15. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini, ada seorang pemain dari Cupu Mas lakukan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata kurang tempat lemparannya. Pemain dari Cupu Mas ini, melalui seorang Nono. Hasilkan lempar ke dalam saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalah yang kebetel ada seorang Febri angkat ke depan yang itu masih dalam dia heading saja seorang Nono rebutan di atas sudah dengan sudah Pak Pidau di sana kalau yang tunjuk bersaudara atau kasih menuju kali ini sudah Pudir maksudnya namun kali dicuri lagi oleh pemain yang pemilihan 5 dari kubu sebelasan anak cukup mati di sana ada saudara itu masih satu angkat ke depan yang itu sudah Pindo namun rupanya dibiarkan saja oleh pemain dari kubu kesebelasan aja lengkap buat belar ini hasilkan tendangan gawang saja untuk sementara kali ini masih skor 0-0 di babak yang kedua ini aku kuat sudah melebar yang itu dimaksud aku secara lemah di sana tahan bola atau kontrol bola kali ini kembali dari kubu sebelasan aja yang kebelar namun kalah lagi di kaki saudara lemah atau masih saudara lemah di sana namun kali ini kembali menghasilkan lempar ke dalam kali ini masih ada anak Majalah Kapitbeller angka ke depan yang itu maksudnya kayak namun diheading saja oleh saudara wow maksudnya kali ini rupanya pelanggaran seorang Lulu masukkan pelanggaran kali ini masih dari atau tendangan bebas sudah dilakukan kepada saudara Renal di sana masih Renal tumpah saja sedikit kepada saudara tukar pintu malah tukar saudara ini namun kali ada saudara namun bukan pelanggaran kali ini masih bola dikiri satu oleh pemain Majalah yang kabut bela ke saya masih yang itu sudah Agis namun dibayang-bayangi oleh saudara Andre apa yang terjadi ternyata kali ini kembali lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan
Aja lengkap mobil lakukan sudah ke depan yang itu saudara Firdaus atau saudara masuk di Ajis. Namun kalah lagi jika saudara Renal di sana atau saudara iya saudara Renal. Namun kali masih ada nak aja lengkap mobil serangan balik yang tidak sudah lakukan ada nak aja lengkap saudara Agus di sana. Namun kali kembali dihalau saja oleh pemain dari Cukup Mesin. Namun datang lagi ada pemain dari Gu nomor kuda bersama Hilvan. Lebar kuda seorang Ajis di sana masih Ajis kepada Hilvan kembali. Masih Hilvan di sana melebar yang dituju masih dekat saudara Hilvan di sana. Masih Repan, sakit yang hilang peragakan oleh pemain Majalengka betul mundur ke belakang saudara Andi atau kesempatan kali masih datang dari Majalengka boleh saudara Firdaus apa yang terjadi namun kali diserangan kembali balik yang dilakukan oleh anak dari Cukup Mas di sana melalui seorang Cukup Mas kali untuk waktu saudara Firdaus masih pindah hampir saja counter attack yang dilakukan oleh pemain dari kubu sebelasan Cukup Mas ini berbahaya namun untungnya penjaga gawang kembali cepat mengamankan bola sehingga sementara gagal lagi serangan yang dibangun oleh kubu kesebelasan Cukup Mas ada pergantian pemain nomor punggung 78 ya nomor punggung 72 keluar dari Majaya Kabupaten digantikan oleh nomor punggung 85 dan satu lagi yaitu saudara Firdaus nomor punggung 78 keluar digantikan oleh saudara Aang Firdaus keluar gantikan oleh saudara Aang kita kembali ke lapangan permainan saudara kali ini masih ada nak cukup masih melalui seorang lain masih kembali ke saudara Firdaus di sel bayar Firdaus Go! Kali ini serangan melalui tendangan bebas yang dilakukan oleh seorang pemain dari anak-anak Cukup Mas di sana. Umpan yang dilakukan kepada Serapindo haruslah ataukah berubah kedudukan sementara di babak yang kedua ini dengan skor 1-0 yang dicetak oleh seorang pemain dari Cukup Mas nomor punggung 4 seorang Pindo kali ini mengubah kedudukan ataukah mengukir namanya di papan skor Serapindo dari anak-anak Cukup Mas di sana 1-0 untuk sementara kali ini Majalengka Boys Beller tertinggal hasilkan lemparan ke dalam tajam kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka Boys Beller mulai serang Febri ternyata kali ini apa yang terjadi hasilkan lemparan kembali ke dalam tajam serang Febri lakukan sejak kepada rekan sendiri dari kubu sebelasan Majalengka Boys Beller di sana ada seorang Hilvan namun rupanya kali ini pelanggaran seorang Hilvan pemain dari kubu sebelasan aja Majalengka Putbel hari ini hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan kali ini untuk sementara skor berubah menjadi 1-0 untuk sementara atau 0-1 untuk unggulan anak-anak Cukup Mas di sana kali ini masih anak-anak Cukup Mas umpan saja kesedihan kepada Restu umpan daerah yang itu dimaksudnya kepada seorang Sendel namun rupanya kali ini yang dipotong saja oleh seorang Agus Al Kapital dari kubu sebelasan Majalengka Football hari ini hasilkan tendangan penjuru rupa-rupanya untuk kesebelasan Cukup Mas peluang kembali apakah bisa dimanfaatkan melalui tendangan penjuru ini hasilkan tendangan penjuru yang pertama di babak yang kedua kali ini ada seorang Renal pemain dari kubu sebelasan Cukup Mas yang akan lakukan tendangan penjuru 1-2 orang atau 3 orang makan 4 orang pemain dalam kotak penalti pemain Cukup Mas Agus sudah kembali gambaran dari Dingo namun kembali atau dihalau saja oleh kali ini dari anak Majalengka Putbeler kali ini serangan namun dicuri saja oleh pemain dari anak Majalengka masih selalu di sana dari Cukup Mas namun keras lagi di anak Majalengka Putbeler sudah Hilman atau sudah Hilpan di sana masih anak Majalengka Putbeler namun kali ini ada si Hilpan ke tengah masih jatuh ke daerah pertahanan dari kubu melalui serangan Yudir masih pun di sana masih Yudir ketengah atau melebar kepada si yang dituju kali ini angkat ke depannya sudah Aziz di bahaya apa yang terjadi kali ini namun rupa-rupanya pelanggaran rupa-rupanya pemain dari kubu kesebelasan
Cupu Mas ini pemantau penjaga gawang. Hasilkan tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan memandari kubu sebelasan. Majalengka Footballer, siapakah seorang Ajis? Seorang Ajis kali ini diganjal oleh kubu kesebelasan Cupu Mas. Hasilkan tendangan bebas saja, hampir-hampir saja, sekitar 2 meter saja di daerah kotak 16. Peluang apakah bisa dimanfaatkan ataukah dari kubu kesebelasan anak-anak Majalengka Footballer ini? Hasilkan tendangan bebas saja kali akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football. Ada soal Sanjaya yang kau tidak salah ini. Pemain dari kubu sebelasan dari anak-anak Majalengka Football ataukah sudah Ajis yang akan melakukan tendangan bebas kali ini ataukah free kick. Ancang-ancang melakukan soal Sanjaya. Kali ini tendangan bebas menyusur tanah yang dilakukan oleh Sanjaya. Pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football ini hanya menyamping di samping kanan penjaga gawang yang dikawal oleh seorang Fahmi. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk sementara kali ini untuk sebelasan Cupu Mas. Ancang-ancang pemain dari Cupu Mas penjaga angkat ke depan yang itu Mas Tujunya. Namun kandas di kaki pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer ini. Ada seorang pemain dari Majalengka pemain walaupun sudah Alf Afiana. Namun kembali membetul pemain di Cupu Mas. Namun dihalau saja oleh kubu kesebelasan. Cupu Mas di sana menghasilkan lempar ke dalam saya aja sudah Febri. Masih anak-anak dari kubu Majalengka Footballer yang akan melakukan lempar ke dalam di sana melalui seorang Febri yang sudah tertinggal anak-anak Majalengka Footballer oleh Cupu Mas di sana. 0-1 kali ini serangan namun kandas lagi di kaki pemain dari Cupu Mas di sana melalui Restu lewati seorang masihnya kepada saudara Pindo. Masih Pindo di sana Pindo lewati dua lapang main kembali ke saudara Pindo. Wah, masih Pindo di sana, masih Pindo. Apa yang terjadi rupanya? Dorongan dilakukan oleh pemain dari Majalengka Footballer ini. Kartu kuning rupanya seorang pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer, seorang Febri. Wingback kiri dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini melakukan foul kepada pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas, seorang Pindo. Hingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan anak-anak Cupu Mas ini dari Talaga. Tendangan bebas kembali akan di atau kali miliki oleh seorang pemain dari kubu sebelasan Cukup Mas, seorang Renal. Pemain nomor 27 di sana ancang-ancang serangan dan akan dorong bola. Namun kembali bola masih dikuasai dari tangkap saja oleh penjaga gawang atau diamankan saja kali ini. Serangan berbanyak kali ini untuk sebelasan Majalengka Footballer yang itu justru Aji di sana, masih Aji berebutan dengan serat cecep. Apa yang terjadi? Ada pergantian pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas, seorang Pindo keluar. Pindo keluar nomor punggung 4 mencetak gol. Saudara Pindo digantikan oleh saudara Jazi nomor punggung 17. Jazi masuk menggantikan seorang Pindo pencetak gol. Satu-satunya ini. Apa mungkin oleh pelatih diistirahatkan dulu? Kita kembali ke lapangan permainan kali ini. Masih bola masih bergulir di arah pertahanan dari kubu sebelasan dari anak-anak Majalengka Footballer. Melebar yang itu masih kepada seorang pemain dari Majalengka Footballer ini, seorang Apriana. Namun kembali ada saudara Sanjaya ke tengah saja kepada seorang Hip Yudi. Namun kalah lagi di kaki bola di kubu sebelasan dari anak-anak itu bola dicambil oleh seorang Renal. Masih di sana saudara Renal. Masih Renal menguasai bola di bawah satu pemain dari Majalengka Footballer. Mundur ke belakang bersama Restu di sana. Namun kalah lagi di kaki bola di kubu sebelasan Majalengka Footballer kali ini. Umpan cuek yang dilakukan saudara Febri, masih dekat saudara Hilman, namun kali atas saudara Hilman yang jelas kali masih bola dikuasai menarik buat sebatan cukup masih sana Alistair Renal. Masih Renal kembali kutuk kasi angkat masih dekat atau crossing ke dalam kotak penalti yang itu masih tebak aku bayar. Namun rupanya ada pergantian pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Footballer. Jaga gawang keluar digantikan oleh seorang Gilang nomor 70.
Gawang Farhan Sulaiman keluar. Jaga gawang digantikan oleh Sudah Gila. Untuk sementara skor masih 0-1 untuk unggulan anak-anak ataukah kubu kesebelasan Cupu Mas dari Tanaga. Kali ini saudara Agus pendek saja kepada rekan sendiri dari kubu kesebelasan Majalengka Berbeler ini. Masih anak-anak Majalengka Berbeler melebar saja kepada rekan sendiri dari kubu kesebelasan Majalengka Berbeler. Cupu Mas itu kuasa ada di sana. Namun apa yang terjadi kali ini? Rupanya bolanya keluar atau dihalau saja oleh seorang cecep pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini. Hasil akan lempar ke dalam saja kali akan dilakukan pemain dari kubu kesebelasan Majalengka Berbeler. Sudah dilakukan baik sekali yang itu dimaksudnya kepada anak-anak Majalengka Berbeler. Masih anak-anak Majalengka Berbeler angkat kemasukan ke dalam pertahanan. Oh, ternyata apakah umpan ataukah langsung ke gawang? Yang jelas kali ini ataukah hanya melewati mistar gawang yang dikawal oleh seorang Fahmi pemain dari kubu masih ini. Jaga lagi serangan yang dibangun oleh kubu kesebelasan Majalengka Berbeler. Untuk sementara skor 0-1 untuk unggulan anak-anak Cupu Mas dari Talaga. Angkat ketepuan yang itu Mas Surah Fahmi. Masih yang itu kuasa Hendi di sana melebar kepada saudara Restu. Masih Restu yang dibangun yang saudara Agu di sana. Masih Restu. Masih ke umpan dari kedua Hendi. Ternyata sudah berdiri offside pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas seorang Dudi. Hanya kembali menghasilkan tendangan gawang saja di babak yang kedua ini. Masih untuk sementara skor masih tetap 0-1 untuk keunggulan anak-anak Cupu Mas dari Tanaga. Jangan bebas sudah dilakukan kepada rekan dari Majalengka Berbeler sudah Agus kepada sudah Febri di sana. Masih Febri kepada seorang pemain dari kubu melalui seorang Apriana. Namun kembali kanak lagi dikaki seorang Renal. Masih yang dituju. Namun kepada namun kanak lagi dikaki seorang Febri. Melewat yang itu masalah ada di sana. Namun diheading saja oleh seorang Cecep. Rebutan di atas udara dengan pemain dari kubu berseorang seni pajar yang kebut belar. Masih anak pajar yang kebut belar ini menguasai bola di sana. Pada 7-7. Namun kembali anak-anak pajar yang kebut belar menguasai bola. Angkat ke depan yang itu masih tak bersalah dunia di sana. Namun kali lagi kita ke saudara Indra. Atau ke saudara Nono maksud kami. Lebar kepada saat cecep di sana dari anak-anak Cupu Mas yang dituju. Masih di anak-anak Cupu Mas Rena atau ke saudara itu kembali ke bola dan masih untuk ke saudara Rena di sana. Masih Rena. Masih Rena kali menguasai bola di sana. Masih Rena. Masih Rena di sana. Hendak saja kepada seorang Dudi. Masih Dudi, masih Dudi, terlepas yang itu cerah. Restu ke, masih Restu, masih Restu, masih Restu kembali kuasa bola. Restu, 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 Restu lewat 3 orang kemarin, masih Restu. Terlalu lama rupa-rupanya seorang Restu pemain dari kubu kesebelasan Cupu Mas. Padahal sudah ada 2 orang yang meminta bola. Namun rupa-rupanya kali masih Restu singgi. Terlalu memaksakan. Masih bola kali juga sih pemain dari kubu sebelah sana. Angkat yang majalah yang kaya betul. Angkat ke depan yang itu masih jaga sih kepada seorang nomor punggung 90% mulai ser Aang. Namun kali ini ada salah Dudi mengejar bola. Di bangun dengan salah cecep dari Cupu Mas. Masih Dudi. Oh dihalau saja oleh seorang Dudi. Pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan anak-anak Majalengka Berbeler. Seorang dua Ajis melempar mundur ke belakang baik sekali. Masih ada anak Majalengka Berbeler kepada sudah Hilpan ataukah masih sudah Hilpan. Masih Hilpan namun kalah lagi di kaki anak Cupu Mas bersama Sandy. Masih ada anak Cupu Mas di sana namun pelanggaran berupanya pemain dari Cupu Mas ini melakukan pelanggaran kepada pemain dari Cupu Mas sudah Hilpan. Mas kami Majalengka Berbeler sudah Hilpan. Hasilkan tendangan bebas saja kali akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas. Siapakah kali ini? Tendangan bola mati apakah diberikan kepada anak-anak Majalengka Berbeler ini? Peluang apakah bisa dimanfaatkan oleh kubu sebelasan anak-anak Majalengka Berbeler? Ancang tadi salah pemain kartu dua mencoba menyusur tanah. Tendangan bebas menyusur tanah pemain dari kubu sebelasan Majalengka Berbeler ini lalu seorang Aang namun kembali rupanya hanya menghasilkan tendangan penjuru saja kali ini untuk sebelasan Mapot. Ada sudah Hilman pendek kejar Aang di sana. Masih Aang kali ini
pada siapa itu dia langsung ke crossing atau langsung ke gawang. Namun kali ini masih di halau tanggal mulai cukup masih sian. Namun tidak ada kawan yang bantu, ada seorang Agung kabel di sebelah sana. Agung! Namun bentur pemain atau handsball rupanya seorang Renal lakukan sedikit ataukah mengenai tangannya menyentuh bola. Hasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ada seorang kapten sebelasan atau KL Capitano dari kubuk sebelasan Majalengka Footballer ini. Seorang Agus pemain dari kubuk sebelasan Majalengka Footballer ancang-ancang saudara Agus lakukan sudah masuk ke atau ke crossing hanya sokrisi saja. Namun kali ini heading kembali anak-anak Jumbo Mas kembali datang lagi anak-anak dari Majalengka Footballer oleh seorang di depan atau ke saudara Anglisya dan juga saudara Apiana. Namun berapa kali ini bola dikuasai masih anak-anak Cupu Mas di sana kota Rena melebar ke tengah saja kepada salah Sandy. Masih Sandy di sana, masih Sandy atau kasih yang kali masih Sandy atau masih kami saudara Restu di sana masih Restu kembali masih bola kafe kali kasih Rena. Ada pergantian pemain dari kubu sebelasan. Cupu Mas oleh seorang Nono keluar. Nomor punggung sebelas keluar seorang Nono digantikan oleh seorang Raka. Untuk sementara skor masih belum berubah, masih tetap skor 0-1 untuk keunggulan kubu sebelasan. Anak-anak cukup Mas dari Talaga. Kali ini masih bola dikuasai dari kubu sebelasan Majalengka Footballer. Masih anak-anak Mahfud. Kali ini masih bola di sana. Kali ini angka ke depan yang itu maksudnya kuat seorang Aang. Namun kali ini dihalau lagi oleh pemain dari kubu sebelasan anak-anak cukup Mas di sana. Namun kembali kandas di kaki anak Majalengka. Masih anak Majalengka Footballer. Namun kembali kandas lagi di kaki seorang Restu. Masih anak-anak atau ketemu Mas di sana. Masih cukup Mas saudara Lena kepada saudara Dudi. Kali ini masih Dudi. Lebar saja kepada seorang nomor 17 melalui seorang dari kubu sebelasan Majalengka. Masih kali cukup Mas di sana. Masih anak cukup Mas mengajar bola. Lupa saja itu masalah saudara Amun kali ini rupanya salah umpan pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas ini yang dituju kepada seorang Sandi pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas. Namun kali ini masih boleh dikuasai ada salah Ilman juga Ilman ataukah Repuntu dapat salah Aprianan adalah Aprian kali ini atau kesalah Aprijal rupanya akan ke depan yang itu maksudnya. Namun lemparan di heading saja oleh pemain nomor punggung 17 dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan Majalengka Footballer melalui seorang Febri yang akan melakukan lemparan ke dalam saja. Ancang-ancang lakukan sudah ke daerah kotak penalti di sana yang dituju masih ada soal Aziz. Banyak kali ada soal Aziz. Namun mempentur pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana. Rebutan isi atas saudara dengan Majalengka Footballer melalui seorang Hilopan. Masih anak-anak dari Majalengka Footballer kali ini masih Hilopan. Masih Hilopan melebar saja yang dituju pada rekan sendiri masih Afrijal di sana. Masih Afrijal menuju lagi seorang Hilopan. Masih Hilopan crossing kepada ada kotak penalti di sana yang dituju maksudnya kepada Pelang Dudi Bayar. Namun kali ini rupanya tepat diperlukan penjaga gawang seorang Fahmi dari kubu kesebelasan Cupu Mas ini. Masih 0-1 untuk keunggulan kubu kesebelasan Cupu Mas. Lakukan sudah ke depan anak-anak Cupu Mas penjaga gawang sudah Fahmi yang itu dimaksud saudara Sandi di sana. Masih Sandi berebutan dengan saudara Agus. Masih Sandi di sana mundur ke belakang kepada saudara Budi. Masih Dudi di sana. Namun rupanya kali ini masih dikejar saja oleh pemain di atas kedua pemain ini baik dari kubu kesempatan Cupu Mas atau ke kubu kesempatan Majalengka Footballer yang ditujukan kepada saudara Dudi di sana. Masih apa yang terjadi? Ternyata kali ini masih bola dicuri saja oleh pemain dari kubu sebelasan anak-anak. Cukup Mas kali asal Rena. Masih Rena di sana. Di belakang satu pemain dari Majalengka Footballer. Masih Rena kuasai di sana. Apa yang terjadi? Namun kembali ada lagi serangan. Belum masih ataukah belum keluar lapangan permainan bolanya. Masih kali ini anak-anak Majalengka Footballer yang itu maksudnya. Namun kalah lagi di kaki pemain dari kubu sebelasan Cupu Mas di sana. Masih cuma akan ke depan yang dituju atau kalah langsung ke gawang. Namun kali ini rupanya penjaga gawang yang menggantikan
seorang Farhan, seorang Gilang ini. Masih untuk sementara skor 0-1 untuk keunggulan kubu kesebelasan. Cukup masuk kami. Masih anak-anak cukup masih kan Majalengka Utara di sana. Masai bola untuk Adoka membangun serangan kepada siapa yang tuju. Masih anak-anak Majalengka Utara kota kali sebentar. Ternyata bolanya sudah keluar. Dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan. Cukup masih canak. Kali ini mana cukup masuk arena. Namun kembali dihalau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan di anak-anak cukup masih canak. Namun kali lagi ada Sir Afrija. Masih Afrija kota Hilman. Lebar kali kepada saudara Febri. Masih Febri di sana dibayang-bayangi. Pemain cukup masanya melebar kepada saudara Aziz. Di sana masih Aziz. Lewat di satu pemain. Namun rupa-rupanya kali ini pelanggaran. Kartu kuning. Seorang pemain dari kubu kesebelasan cukup masih di sana. Lakukan pelanggaran daerah pertahanan dari kubu kesebelasan cukup masih ini. Orang nomor punggung 17 yaitu saudara Jaji, pemain dari kubu kesebelasan. Cukup masih ini melakukan pelanggaran. Hasilkan tendangan bebas saja kali ini. Ada seorang Febri, pemain dari Majalengka Football, yang akan melakukan tendangan bebas ataukah free kick. Apakah bisa membuahkan hasil ataukah bagaimana? Apakah bisa dimanfaatkan ancang-ancang kali ini seorang Febri, pemain dari Majalengka Football, yang akan melakukan tendangan bebas kali ini seorang Febri. Umpan, ternyata kembali dipotong saja oleh penjaga gawang dari kubu kesebelasan. Cukup Mas, siapakah sudah pahami? Menjaga gawang dari cukup Mas kali ini kepada saudara Jaji. Masih Jaji di sana. Endek saja kepada saudara Sandi. Ataukah siapa saudara nomor punggung 10 dari anak-anak saudara dulu masuk kepada saudara Sandi. Masih Sandi di sana. Rupa-rupanya ataukah dihalau saja oleh seorang Agus, pemain dari kubu sebelasan Majalengka Football ini mengamankan bola. Masih namun menghasilkan tendangan penjuru saja untuk kesebelasan cukup masih ini. Untuk sementara unggulan 0-1 atas lawannya Majalengka Putbeler ini. Kita tunggu saja, masih ada waktu. Tendangan beberapa menit lagi. Pertandingan akan berakhir. Apakah tim kubu kesebelasan cukup Mas ataukah Majalengka Football akan lolos ke fase berikutnya? Kita tunggu saja. Saudara-saudara arena closing jalan waktunya. Namun hari ini kembali pelanggaran rupa-rupanya seorang Dudi. Kartu kuning rupa-rupanya seorang Dudi. Pemain dari kubu kesebelasan cukup masih melakukan pelanggaran kepada kapten kesebelasan. Sudah dilakukan kali ini tugasnya. Atau dengan main saudara Afrija melebar yang itu cukup masalah Dudi. Ataukah si Aziz? Masih Aziz di sana ketemu yang cukup masalah Aang. Masih Aang kepada kapten. Maksudnya kapten kepada saudara Aziz. Ataukah siapa yang jelas kali ini dipotong saja oleh pemain atau penjaga gawang dari kubu sebelasan cupu Mas ini, penjaga gawang saudara Fahmi mengamankan bola. Rupanya ini berkat serangan yang dibangun oleh anak-anak Majalengka Putera. Lakukan sudah ke depan yang itu maksudnya kepada saudara Rena di sana dibangun wayangi dari Majalengka Putera Febri. Apa yang terjadi kali ini? Pelanggaran rupanya saudara Febri kepada saudara Renal ini. Hasilkan tendangan bebas saja untuk kesebelasan anak-anak cukup masih ada seorang Restu. Masih Restu kembali di sana namun dekat ke saudara Hilman ke tengah saja kali ini. Pelanggaran saudara kali ini saudara Restu. Pelanggaran rupanya saudara Restu sangat disayangkan ini saudara Restu. Hasilkan tendangan
Bebas saja kali ini untuk kesebelasan anak-anak Majalengka Footballers. Siapakah saudara Febri yang akan melakukan tendangan bebas, lakukan sudah ke depan yang gaya tujuh maksudnya. Kali ini masih bola bergulir dari pertahanan di kesebelasan Tugung Mas, mundur ke belakang ada saudara Rizal, masuk ke Afrijal, mundur ke belakang kepada saudara Dudi atau ke saudara Febri, melebar ke saudara Hilpan, ke tengah lagi kepada saudara Afrijal, di sana masih Afrijal, melebar kepada saudara Hilpan, lepasnya atau kepada saudara Dudi, di sana masih Dudi atau ke saudara Aziz, masih kami Aziz. Apa yang terjadi rupa-rupanya? Apakah bagaimana rupa-rupanya tendangan bebas? Tendangan bebas kali ini di babak yang kedua. Peluang apakah bisa dimanfaatkan oleh kubu kesebelasan Majalengka Footballers ini? Orang Aziz sendiri yang akan lakukan tugasnya, lakukan tendangan bebas atau bola mati daerah pertahanan dari kubu sebelasan anak-anak cukup mas kali ini. Ancang-ancang sudah Aziz lakukan ke gawang Bayana. Namun kembali Tokadi halau saja oleh pemain dari kubu kesebelasan anak-anak Madang si kami cukup mas, namun adanya sedikit pelanggaran mungkin. Hasilkan tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan cukup mas. Apakah mungkin tendangan gawang? Mungkin sudah melewati garis. Ancang-ancang kali ini atau tendangan bebas, tendangan bebas rupa-rupanya akan dilakukan pemain dari kubu sebelasan cukup mas. Menjaga gawang saudara Ham, panggilan saudara Fahmi, angkat ke depan yang itu masuk saudara Sandy di sana. Namun kembali ada saudara Renal umpan daerah atau diagonal yang dilakukan kepada saudara Sani di sana. Namun tepat diperlukan penjaga gawang dari kubu sebelasan Majalengka Footballers. Kali ini ada seorang kapten sebelasan saudara Agus. Lebar kepada rekan sendiri dari anak Majalengka Footballers kepada Agus kembali. Masih Agus. Masih Agus di sana. Baik-baik pemandai cupu emas. Masih anak saudara Agus. Masih Agus. Namun bukan pelanggaran rupa-rupanya kali ini. Masih bola dikuasai anak-anak cupu emas di sana. Tenang-tenang saja kali ini. Dan bersamaan dengan itu.